Ya. Coba abang lihat. Ya. Guru. Itu apa, guru? Astagfirullahaladzim. Itu guru. Ya. Itu kayaknya hantu pesulap merah itu ya. Iya, sepertinya Mas ya. Ayo kita ikutin. Kita ikutin dia. Tunggu guru, pengen guru. Teman-teman, sambil-sambil kita ngobrol ya, teman-teman. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, waalaikumsalam. Ya, guru, ini kayak mana, guru? Kok bisa kita tiba-tiba jumpa sosok yang diduga ya hantu mirip pesulap merah, guru? Iya. Ini kita nggak tahu ya. Padahal kita ini rencananya mau syuting ke arah selatan. Tapi tiba-tiba kita kepergok. Tapi hantu pesulap merah ini kok naik gojek ya? Apa orang gojek yang nggak? Nah, itu dia. Iya, nggak apa ini maksudnya? Nggak merasa bahwasanya itu adalah arwah. Kalau menurut guru gimana? Nanti jangan-jangan ini bersekongkol dia? Ya, kalau bersekongkol nggak apa-apa. Takutnya dia jadi korban tumbal. Kasian kan abang gojeknya itu? Iya benar. Jadi kalau menurut guru ini abang gojeknya nggak sadar? Iya, sepertinya nggak sadar lah itu. Iya. Makanya kita stop aja, guru. Iya, mau kita stop coba. Tapi jalan jelek kali lah ini, Mas Ded. Itu makanya guru hati-hati kameranya, guru. Iya. Ini kita agak mengintai ini sedikit ini. Ya, teman-teman itulah, ya. Iya, netizennya kameranya agak goyang-goyang ini karena jalannya jelek. Ya, kita mengejar kita, abang gojek ini. Ya kalau kita pelan ketinggalan, guru. Iya, benar sekali. Jadi ya, kita sepertinya harus... mau ke arah kemana mereka nih ya? Jangan-jangan ini abang gojeknya nggak ngerti ini dia nih. Sadar dia nih. Iya, kasihan kali ya. Dia nggak tahu tuh. Kalau... Tapi apa guru yakin ini yang hantu itu, guru? Iya, saya yakin sekali. Soalnya sosoknya itu mirip seperti hantu pesulap merah. Iya. Terus guru, biasanya kalau seperti ini korbannya ini kan berarti bang gojeknya nih, guru. Iya. Apa yang terjadi sama dia rupanya, guru, kalau ini kita biarkan, guru? Iya, takut seperti ini ya. Kita nggak menduga-duga yang bukan-bukan ya. Kalau memang itu dia bersekongkol ya nggak masalah sih. Takutnya dia ini jadi korban. Guru bisa nggak ngambil, guru? Tunggu, guru. Ya. Bentar. Sepertinya berhenti. Berhenti. Guru, kita berhenti, kita turun dulu, guru. Sini, guru. Iya. Coba sini, guru. Sini, guru. Kita matikan lampu, guru. Iya, matikan. Guru, berhenti dia, guru. Iya. Kita datang aja. Coba. Datengin, guru. Datengin, guru. Coba. Apa yang guru lihat tadi, guru? Sepertinya itu nggak sadar. Dia nggak sadar? Itu abang gojek kan nggak sadar itu yang di bawah. Kayaknya dia udah terapa itu. Seperti trip notice ya? Iya, guru. Ayo kita kejar yuk. Kira-kira mau kemana mereka ini, guru? Iya, itulah saya bertanya-tanya. Saya mau tanya tadi, mau saya tegur, nggak jawab gitu. Tapi kok bisa berhenti? Saya yakin sekali itu bahasanya arwah hantu merah itu loh. Jelas ya, arwah hantu merah mirip pesulap merah. Iya, pesulap merah. Ini kan seharusnya dia bergentayangan masalahnya. Berhenti ngomong dulu toh, guru, sama kita. Iya, betul. Tapi kayaknya si abang grepnya tadi itu lagi seperti terhipnotis. Terhipnotis. Iya, ya? Langsung pergi aja gitu loh. Padahal kita baru mau ngobrol-ngobrol dulu tadi kan. Benar. Kita ikutin lagi. Cepat sih, Mas. Ini ada sumpah tiga. Kayaknya kita mau ketinggalan. Tuh, mereka berdiri tuh. Berhenti tuh. Mereka berhenti tuh. Kok abang gojeknya mau terpedaya gitu tuh. Loh, mau kemana tuh mereka? Loh. Kita? Tuh. Kita mau lihat dulu. Mereka mau kemana nih? Sepertinya, kemana nih?
tinggi. Aduh, kita ikutin aja, kita lihat dulu mau kemana mereka nih. Ih, sepertinya iya, ini jadinya meneror warga juga. Iya, sepertinya itu dulu. Meneror warga juga. Kita kejar nih. Ya netizen ya, kita malam ini ngikutin hantu pesulap merah ya. Mirip pesulap merah. Iya, mirip pesulap merah. Ya, mudah-mudahan Abang Gojek ini enggak kejadian apa-apa ya. Ini sepertinya mereka ini mau ke arah mana ini? Sepertinya mau ke arah kota ini. Mau ke arah kota? Iya. Mau ke tempat keramaian sepertinya ini. Astagfirullahaladzim. Ya, aduh. Ini berhenti lagi, guru-guru. Berhenti lagi. Oh, bentar. Apa kita tegur lagi ya? Gimana? Sini, guru-guru. Ya. Guru-guru. Ayo, saya tanya lagi ya. Bentar, guru-guru. Yes. Ya, guru-guru. Oke, teman-teman, ini adalah ya, Mas Baim sedang berusaha berkomunikasi ya, teman-teman. Jadi guru, ya, mau saya suruh turun malah pergi lagi dia. Ayo kita kejar lagi yuk. Oke, iya. Sepertinya ini. Aduh, main kucing-kucing. Iya, main kucing-kucingan. Pesulap merah diam aja. Apa memang karakternya seperti itu, guru? Iya. Soalnya seperti ini dia ini. Ini udah mulai gentayangan dia ini. Ini namanya nih hantu. Guru. Mirip pesulap merah, gentayangan pakai ojek online. Oh. Tapi waduh, maksudnya tadi guru, tadi ada ngomong-ngomong gak sama dia guru? Gak ada ngomong, tapi dia kata ngomong. Abang itu tadi ngomong seperti iya, ini iya, Abang iya. Gojek tadi dia bilang abang tahu ini bahasanya yang membawa siapa? Gak tahu katanya. Gak tahu. Saya bilang ini adalah arwah mirip pesulap merah. Iya, gak iya, tahu iya. Bang, saya taunya ini cuman mirip katanya. Dia warga setempat ini aja iya, katanya. Tapi termasuk sadar dia guru berarti? Iya, tapi dia tuh pandangan sama kita kan berbeda sih. Nah, kalau orang awam itu memandangnya itu berbeda sekali ya. Benar. Nah, bagi dia itu ya seperti seperti orang biasa lah. Ya, guru, gimana kalau kita duluan dan coba berhentiin di depan? Oh iya ya, boleh-boleh juga, boleh juga. Guru. Sepertinya okay. Dia. Iya, iya. Bentar ya. Jalannya lurus guru, jadi nggak mungkin dia belok. Oh iya. Bentar ya, yakin mana posisinya ini? Gimana posisinya ini? Sabar dulu. Kita stop dia dulu ya. Nah, ini guru, kenapa ya posisinya ini guru? Oh oke. Tapi ini sekali tempatnya. Iya. Kita stop dia. Posisinya nih Mas Den. Sabar guru, kita cari lokasi yang pas untuk berhenti. Iya. Karena iya, kan tadi udah Mas Den bilang ini jalannya nggak. Oh seperti yang sini. Ini pas ini. Lokasinya ini pas ini. Ada itu guru. Oh nggak apa-apa. Berarti aja itu teman-teman kita semua itu. Nah, kita kenal loh sama beliau. Sumber guru ya. Sepertinya bengkel biasa kita tempat. Sini guru, sini. Ya, sini ya. Iya guru. Oh, bisa sini guru. Pas sekali. Bisa. Ya. Sini guru kameranya ini guru. Guru. Kita stop pada lain. Guru, di stop guru. Iya guru. Stop. Guru, hadang. Thank you.
ojeknya? Mana ojeknya? Mas, sadar nggak itu siapa, Mas? Sadar. Memesan aplikasi sesuai. Iya, benar sesuai aplikasi, tapi itu siapa, Mas tahu? Itu bukan orang toh, Mas. Ini adalah sosok satu diri pesulap merah yang biasanya kita saya lihat itu sekarang ini bergentayangan, tapi saya lihat warga biasa, Mas. Orang biasa. Iya. Inilah. Ini Mas, Mas Baim, dibuka dulu matanya, Mas. Iya. Heeh, dibuka. Mata ya, biar iya, biar sadar dia. Jadi, Mas, ini ya. Saya buka dulu saya buka dulu mata batinnya supaya Mas lihat ini nanti kameranya ya. Ya, ini iya, guru, ya guru, silakan guru. Habis saya buka, abang lihat ini langsung hilang ini. Kameranya ya. Biar guru, biar dilihatkan dulu guru, jangan hilangkan dia. Guru, guru, sekarang, sekarang apa sadar siapa dia? Sini sini bang, sini bang, sini bang, sini bang. Apa tadi kita bocor? Sini bang, depan bang. Saya lihat ini, sebenarnya ini adalah sosok hantu mirip pesulap merah. Lo kemana? Iya. Astagfirullahaladzim. Mas sudah sadar kan? Iya. Dari tadi diberhentiin, tapi wajar ya guru, terhipnotis ya guru ya? Iya, iya. Okay. Dari tumbal teror ya? Teror, tumbal teror, hantu mirip pesulap merah. Iya benar guru. Jadi apa perlu ada pertanyaan lagi, Mas De? Saya rasa sudah cukup, Mas. Yang penting Mas Grabnya selamat gitu aja. Iya. Dan gak menjadi tumbal ataupun korban daripada si hantu mirip pesulap merah ini. Ya, karena biasanya tuh korbannya itu ya diadu domba sih, Mas. Gitu. Jadi cukup sampai sini dulu. Warga sudah rame nih. Warga sudah pada datang. Udah ngumpul ini guru, warga. Jadi saya main karet.